Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilaha lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manfa'ati ulama fi darina. Hadza ma yata'allaqu bil aqsami salasatil muta'alliqati bi masail hadzal hadits. Ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan bagian-bagian yang tiga al-muta'alliqati yang berkaitan di masa ini adalah fani, dengan segala masalah ini fani ilmu tauhid. Ya. Kemarin ya, sudah yang ketiga, bagian yang ketiga daripada fani ini yaitu as-sama'iyah. Ya, yang pertama al-ilahiyat, yang kedua an-nubuwat, kemudian as-sama'iyat. Wa yatba'u dzalika salasatu aqsamin akhara, dan mengikut demikian itu, yang mengikut akan demikian itu oleh tiga bagian yang lain. Kita buka aqsam boleh, akhara atau salah satu. Ukhra atau ukhra, ke aksamin berarti ukhra, salah satu ukhra. Yang pertama, ma yajibu, sesuatu yang wajib, wujuba tiqadin, dengan wajib ya tiqad. Wala yakhwa, dan tidak tersembunyi, anna jami'a ma marra, bahwa sekalian apa yang telah lalu minal aksami salasati, daripada bagian yang tiga yang sudah lalu tentang al-ilahiyat, al-nubuwat, as-sama'iyat, yajib wajib ia wujub i'tiqadin, ya, semata-mata wajib yang i'tiqad, dengan wajib yang i'tiqad, lakin tapi bil asalati, dengan asalnya, wa hadza bitaba'iyah, ini dengan taba'iyah, mengikut. Asani kedua, ma yajibu, sesuatu yang wajib, wujub ma'rifatin, dengan wajib ma'rifat. Wa asalisu, yang ketiga, ma yajibu wujub amalin, sesuatu yang wajib ya, ya, dengan wajib amal, wajib mengamalkan. Amal kismul awalu, adapun bagian yang pertama, faminhu, maka diantaranya yaitu kaunul jami'il af'al ibadi makhluqatun lillahi ta'ala. Yaitu keadaan sekalian perbuatan hamba makhluqatun lillahi ta'ala, yaitu makhluk diciptakan milik Allah ta'ala. Jadi apa yang hamba lakukan, ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bapak datang ke sini. Ini ciptaan Allah. Bapak ibu datang duduk di majelis ini. Dari rumah itu perbuatan bapak, datang melangkahkan kaki.
itu adalah ciptaan Allah, makhlukotun, makhluk yang diciptakan. Nah, maka oleh karenanya apa yajib wajib, ya i'tiqad annallaha wajib, ya fa yajib i'tiqadu, maka wajib oleh meyakini annallaha, bahwasanya Allah munfaridun esa, Allah Maha Esa, bitaksiri dengan memberikan bekas, memberikan pengaruh. Jadi hanya Allah yang esa, hanya Allah yang memberikan pengaruh, enggak yang lain. Ya, hanya Allah yang membuat dia bisa bergerak, dia bisa berjalan, berbuat dan lain sebagainya. Wa anna khalaqal ibada wa a'malahum, dan bahwasanya Allah Ta'ala lah ya yang telah menciptakan hamba dan segala aktivitas mereka. Segala amal-amal mereka itu adalah ciptaan Allah. Orang puji kita, Allah punya perbuatan. Orang celak kita, Allah hakikatnya. Maka ketika kita pandang dengan sudut pandang Allah, semua jadi tenteram, adem. Jadi tenteram, adem. Ya, ada orang cela kita, umpama hina kita. Kita lihat Allah. Gimana kira-kira? Akan lebih bijaksana, bahkan bijaksana. Dia akan pandang dua sisi, zahir dan batin. Kalau sampai dia marah, sampai sebegitunya marah, sehingga melupakan Allah, berarti dia punya akidah belum kuat. Masih berpegang kepada manusia. Kita pandanglah, luasin pandangan kita, pandangan kita ke berusaha dari sudut pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu khalaqal ibada wa amalahu, dan bahwasanya Allah telah menciptakan ia akan segala hamba dan segala aktivitas mereka. Wa anna, dan bahwasanya la ta'sira li ghairillahi fi syai'in, dan bahwasanya tidak ada memberikan pengaruh bagi selain Allah pada sesuatu apapun. Jadi enggak ada sesuatu apapun yang memberikan pengaruh kita. Kita pintar, kita cerdas, kita kaya, kita sehat, kita sakit, kita tinggi, kita rendah, semuanya Allah. Orang yang bertauhid murni, bersih, hanya Allah. Maka enak rasanya, orang itu enak, adem. Orang bersikap buruk sama dia, dia udah enak. Wa annal abda, dan bahwasanya hamba laisa lahu fil fi'lil ikhtiyari illa mujarradul kasbi. Ya, illanya mulghon ya. Dan bahwasanya hamba tidak ada bagi hamba pada perbuatan yang ikhtiari. Apa? Jadi isim laisa mu'akhar ya. Bahwa hamba tidak ada baginya pada perbuatan ikhtiari kecuali semata-mata kasab. Jadi ikhtiarnya itu cuma kasab aja. Wahuwa muqaranatu qudratihi lil fi'li, yaitulah bersama kuasanya bagi berbuat
wa bisababi, dan dengan sebabnya kulfun, ada taklif. Perbuatan itu ada dua, ada ikhtiyariyah, ada ittirariyah. Ikhtiyariyah itu sengaja. Ikhtiyar. Kalau ittirariyah enggak sengaja. Yang ikhtiyariyah itu mengandung kasab. Ada kasab. Yang ittirariyah enggak ada kasab. Artinya apa? Ikhtiyariyah, perbuatan yang ikhtiyariyah mengandung kasab, ada kasab di situ, ada usaha manusia. Yang kedua, ya, ittirariyah, enggak ada usaha manusia. Bagaimana contohnya? Yang ikhtiyariyah itu mengandung kasab, yang sengaja. Kita kepengen ke masjid, kita ya pengen ngadain maulid, umpama maulid lagi rame maulid sekarang ya, kita ngadain maulid, kita usaha, duit kita kumpulin ya. Ya. Bahwa kita maulid pribadi, kita ngumpulin duit buat maulid atau maulid jama'i, rame-rame patungan, kita ngumpulin duit, lalu kita atur rencana, kita atur harinya, kita atur bahwa hidangannya, itu namanya kasab. Lalu pasang niat kita murni dalam maulid itu, kita niatin murni, bukan untuk dibilang oh hebat nih maulid, mantep, gede, mewah, berani banget sedekahnya. Apalagi supaya dipanggil ya Pak Ustadz, Pak Kiai. Murni dia cinta sama Allah. Nah, itu perbuatan niatnya diberi pahala sama Allah. Kenapa? Ada kasab. Jadi kasab ini yang akan diberikan pahala sama Allah. Tapi kalau mama dia maulid ya, supaya dikata hebat, dikata keren, makanannya pun masya Allah berani, berani banget sedekahnya, kelas berat, mantap. Ini tuh usaha kasar, berarti dia dikasih apa tuh? Dosa. Maulid padahal, tapi ya, di situ ada unsur riya. Nabi nggak suka yang begitu. Sama dengan dulu ada di zaman Rasul, ada orang ikut perang, mati di medan perang. Kata sahabat, surga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, neraka. Sahabat bingung, kok neraka? Iya, karena dia kepengen dikata gagah-gagah. Jadi jaga, kita punya niat dalam segala aktivitas kita. Jadi kasab itu yang akan dinilai, akan diberikan pahala kah ataukah dosa. Tipis soalnya bedanya. Contoh yang kedua, ittirariyah, tanpa, bukan sengaja kita, bukan maunya kita, bukan mau kita, ittirariyah. Jadi ittirariyah ini bukan mau kita, perbuatan yang bukan mau kita, keterpaksaan kita berbuat, lagi jalan jatuh, bukan mau kita. Itu ittirariyah. Kita enggak bisa berbuat. Atau kita dikasih sesuatu yang mulia, ya,
ini juga termasuk juga kita dikasih sesuatu yang mulia. Guru gantiin, minta kita gantiin guru ngajar, itu juga bukan mau kita. Makanya kalau ada orang pengen malah jadi pemimpin, itu kasapnya dia. Kalau dia nggak kepengen jadi pemimpin, lalu diangkat, dipaksa untuk jadi pemimpin, nah insya Allah ini yang cakep. Kedip mata kita nih, kan ada yang kita sengaja kedip, ada yang kita nggak mau kedip, kedip juga. Itu namanya ittirariyah. Tapi kasab tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan taksir. Jadi kasab enggak memberikan pengaruh. Kalau kita pengen pinter, maka belajar. Berarti belajar itu adalah kasab. Tapi yang membuat pinter bukan belajar. Allah. Berapa banyak orang belajar juga ke pinter-pinter. Ini orang kepengen dia itu apa? Kepengen nyaingin temannya, temannya ranking satu mulu. Lalu tuh orang belajar sesungguh-sungguhnya. Belajarnya, Masya Allah, belajarnya. Dia belajar, 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 tetap kalah juga. Yang ranking satu temannya. Jadi kalau begitu kita, apa yang harus kita lakukan? Maksimal usaha, hasil Allah punya keputusan. Jadi anaknya yang kita tuntut adalah sungguhnya, bukan ranking satunya, sungguhnya. Bapak enggak suruh kamu ranking satu, bapak yang suruh kamu sungguh. Nah. Sungguh, ranking satu itu adalah keputusan Allah. Begitu ya, esanya. Sungguh, kalian juga belajarnya sih. Sungguh, bukan ranking satu. Kalau kamu mikirin ranking satu, bisa stres. Iya, kalau dapat kalau kagak gimana nih? Gitu. Tapi kalau sungguh, yang penting udah sungguh, tenang. Dan orang sungguh kelihatan sama orang yang kagak sungguh. Kita sungguh, nanti semua kita serahkan kepada Allah. Kalau lagi belajar, lagi ujian, yang penting belajar. Setelah belajar, serahkan kepada Allah. Mau nilainya berapa, terserah Allah. Orang kalau lagi kuliah, Bang Haji, semester 2, semester 3, ya, semester 3, semester 2, itu dalam kegamangan. Tanya yang kuliah, berhenti jangan, begitu kan? Udah lama nggak sekolah. berhenti jangan, setan tuh. Jangan, terusin. Dulu saya begitu, ternyata bukan saya aja, teman saya begitu. Saya kan nggak langsung kuliah dulu, lama nggak sekolah, 2 tahun nggak sekolah, lulus SMA Alia nggak langsung sekolah lagi, nggak langsung kuliah saya apa orang nggak punya duit gitu, orang tua nggak punya duit. Tinggal sedihnya doang teman-teman pada kuliah, saya kuliah. Masya Allah, sampai-sampai saya punya teman tuh, teman ngaji, saya
besarin hati saya nggak kuliah, saya bilang saya ya SKK aja, sarjana kitab kuning. Jadi waktu itu saya ngaji aja sama guru di Robuaya. Masalah sama guru ngaji aja tiap hari. Terus sepagian aja bisa 12 kitab ngaji. Berangkat ya subuh. Berangkat subuh itu kan udah enggak sekolah, pas lulus sekolah itu. Pulang siang. Atau pulang siang tiap hari. Seharian aja, masya Allah. Kemudian satu waktu, udah 2 tahun, baru Allah takdirkan bisa kuliah. Ya, berkat saya punya teman namanya Ustadz Sofyan, diojok-ojokin namanya supaya bisa kuliah. Saya bilang saya nggak punya duit, kuliah dari mana? Nggak lama dari itu, qadar Allah, ada orang nyuruh saya ngaji kubur. Ada orang yang selesai ngaji kubur, ya lumayan tuh, dua kali suruhan berturut-turut mengaji. Besok ini selesai, besok ada lagi. Mainnya lain lagi, ngaji kubur, alhamdulillah bisa buat daftar. Yang anehnya besoknya nggak pernah disuruh ngaji kubur. Sampai sekarang ini ngaji kubur yang bayar gitu, sampai sekarang. Berarti nyata itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, berjalan aja dah tuh. Iya itu ya. Jadi qadar Allah ya. Qadar Allah kita enggak tahu, takdir Allah kita enggak tahu. Yang penting kita udah berusaha. Kita berusaha dan berusaha dan berusaha. Yang takdirkan Allah. Yang takdirkan Allah, maka ketika Allah kita, ketika kita sudah takdirkan, sudah usaha, nanti terserah Allah. Dulu saya kayak begitu. Jadi lagi kuliah di semester 2, semester 3. Pengen berhenti haunya. Pengen berhenti, ya Allah. Berhenti. Melihat pelajarannya kan. Kita nyari duit sendiri. Kemudian kita ngaji juga. Jadi banyak pikiran, jadi pengen berhenti haunya. Kuat. Ternyata setelah tanya-tanya, teman juga begitu, sama bukan kita doang yang pengen berhenti. Itu di semester-semester itu ujian setan. Jangan berhenti, terus berjalan, walaupun ngesot-ngesot, walaupun ngesot-ngesot, jalan ya. Libur boleh, perek boleh, berhenti jangan, walaupun patah. Sampai nggak kira-kira kalau jalan? Sampai. Kalau berhenti, sampai nggak? Kagak. Begitu seorang pelajar. Terus jalan, terus jalan. Kamu bisa. Nah. Ya. Terus kibarkan bendera semangatmu. Jangan kamu turunkan walaupun hanya setengah tiang. Masya Allah. Ini kata-kata yang selalu saya katakan kepada saya punya adik. Kata-kata ini, saya masih ingat ini kata-kata. Saya selalu katakan sama adik saya, yang perempuan, yang paling bontot, Mega.
Alhamdulillah. Ya, selalu saya katakan kata-kata ini. Sampai dia kuliah, alhamdulillah kuliah titelnya dua sekali dua. Lulus barengan pesantren sama kuliah. Pesantrennya Darussunnah. Kuliahnya di UIN. Ya. Jadi dia keluar dapat dua titel dia. LC sama SPD. Itu kata-kata itu selalu saya dengungkan kepada adik saya. Karena ujiannya berat kalau perempuan kan. Dikit-dikit ada yang melamar, dikit-dikit ada yang melamar. Adik saya begitu, dikit-dikit melamar, dikit-dikit melamar. Bang, ada yang melamar gimana nih bang? Terserah Neng. Mau jadi ibu rumah tangga apa mau jadi ustazah? Ya, saya nggak pernah maksa, cuma kasih pandangan doang. Ya, karena udah besar, kalau dipaksa udah besar nggak bisa. Kalau paksa dari kecil, dari umur 7 tahun kita bisa arahkan. Jangan bilang serah, yang penting lu ada kan orang begitu, lu ngaji di majelis taklim mana aja, yang penting jemput ngaji pesantren serah dah, yang penting jemput pesantren, pesantren mana aja. Jangan, anak kecil bisa milih apa kagak? Kagak, kita yang mengarahkan. Ini bagus deh, begini, begini, begini gitu. Ini gak bagus deh. Jadi mengarahkan. Itu saya punya adik, alhamdulillah sekarang pas dia lulus aliyah, lulus pesantren, tiba-tiba ada ya anak kiai nyari orang yang lulusan, lulus pesantren, lulus kuliah, sama amat, sama benar. Pas langsung aja saya bilang, ini ada di sini. Masya Allah, pas banget. Langsung berjodoh. Tadinya banyak yang pada mau ini ngelamarnya. Sampai gurunya masih ada, mau juga tuh. Ada salah seorang gurunya mau dia. Gurunya PPKN. Itu. Jadi terus belajar. Jangan pernah berhenti. Libur boleh, sakit, ya. Sakit, apa ada urusan penting, perih boleh, berhenti jangan. Santai begitu ujiannya, orang belajar begitu, semuanya patah-patah, ngesot-ngesot. Ujian pasti ada. Kenapa? Karena pengen jadi warasatul am. Iya, pasti berat. Pasti berat, enggak enteng. Lebih berat ya daripada kita pengen jadi ya presiden. Lebih berat. Lebih berat jadi kiai. Ayo, mana beratan menjadi presiden atau kiai? Kiai. Ya kiai yang benar-benar tapi nya ya. Kiai yang benar, bukan yang dipanggil kiai doang, bukan. Yang benar-benar kiai. Kenapa? Warasatul anbiya. Coba kalau presiden dicatat enggak, Mak? Iya, sampai dilupakan apa terus ingat. Dilupa lama. Tapi kalau ulama sampai sekarang masih ingat ulama yang benar. Ulama yang enggak benar ya. Kan ada ulama dunia, ada ulama akhirat kata Nabi. Terus tercatat Imam Syafi'i sampai sekarang tercatat namanya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, terus semua para ulama tercatat sampai sekarang. Subhanallah. Jadilah kita pemimpin akhirat. Cita-citakan dari sekarang.
amal kismul awalu wa minhu diantaranya anna jami'a ma yaqau, bahwa sekalian apa yang terjadi fil kauni, ya, pada keadaannya, bi khalqihi ta'ala wa iradatihi, pada keadaan maksudnya alam, pada alam ini dengan keadaannya Allah Ta'ala, dengan menciptakannya Allah Ta'ala, menciptakannya Allah Ta'ala, wa iradati dan iradanya Allah, fayajibu maka wajiblah i'tiqadu meyakini annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala, ya juzu boleh alih atasnya, khalqul khairi wa syarri, menciptakan kebaikan dan keburukan. Jadi Allah boleh menciptakan kebaikan, boleh menciptakan keburukan, boleh. Allah enggak wajib. Allah boleh ciptakan kebaikan, Allah boleh ciptakan keburukan. Kenapa seperti ini? Kenapa ahlu sunnah berkeyakinan seperti ini? Berbeda dengan orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah, Allah wajib menciptakan kebaikan, bukan keburukan. Ahlu sunnah wal jamaah, enggak. Ya, boleh Allah ciptakan kebaikan, boleh Allah ciptakan keburukan. Maksudnya apa? Agar Allah tidak ada di atasnya, agar Allah tidak ada yang, ya, menguasai. Enggak ada power di atas Allah. Enggak ada kuasa terhadap Allah. Wa annahu la yaqa'u fi mulkihi, dan bahwasanya tidak ada terjadi pada kerajaan illa ma yuridu, kecuali apa yang Allah kehendaki. Jadi semua apa yang terjadi di alam jagat raya ini adalah kehendak Allah. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, sahabat sekalian, jangan kita benci gedek sama orang sampai sebegitunya gedeknya, apalagi sampai dibawa mati. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Gue gedek banget sama dia tuh, kenapa begitu banget orangnya? Jangan. Ada gak kira-kira Bapak Ibu yang begitu? Gak ada. Jangan. Kalau ada, mulai sekarang kita hilang. Pandang dari sudut pandang Allah. Jangan. Kenapa? Ini wa annahu la yaqau fi mulki illa ma yuridu, dan bahwasanya tidak terjadi pada kerajaan Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Jadi orang seperti itu tuh dah kehendak Allah. Dia jahat sama kita, Allah ciptakan dia untuk berbuat jahat sama kita untuk apa? Allah pengen uji kita sabar apa enggak, atau sabarnya sampai mana. Kenapa? Allah pengen berikan kita kedudukan yang tinggi. Pantas apa enggak dikasih pangkat yang tinggi? Diuji dulu sama Allah. Kan boleh jadi bos muji anak buahnya, ditaruh duit di meja yang tukang kerja, ya, tukang kerja yang kerja sangat mungkin begitu saya intinya. Tak ditaruh duit saat, ya, 10 juta, lalu ada anak buahnya di situ. Orangnya, bosnya pergi, ada duit 10 juta, bosnya pengen angkat dia jadi umpama apa, direktur atau apa, tapi bosnya pengen uji dulu. Ditaruh tuh duit di atas meja, yang dimana disitu ada kemungkinan orang gak tahu. Kemudian diuji, setelah diuji ternyata kagak lulus, jadi gak ditaikin menjadi direktur, gak jadi. Kalau dia lulus, nah, tadi pengen ditaikin, bisa gak ditaikin tuh? Bisa. Jadi apa yang terjadi semua kehendak Allah, boleh jadi bahan ujian Allah buat kita. Gitu. Jadi orang jahat sama kita, kita apain? Maafin. Lihat dari sudut pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ciptakan dia untuk menguji kita. Tapi bukan berarti kita kemudian dah pasrah aja, bukan begitu sikapnya. Kita atasi dia
lalu kita perbaiki dia. Bukan kita benci sebenci-bencinya dia, bukan. Kita beri dia pelajaran, maksudnya kita kasih tahu dia, kita nasihatin dia dengan hati penuh maaf. Subhanallah, mulia. Masya Allah. Jangan sampai kita udah belajar tauhid, tapi sama saudara, sama tetangga masih berkelahi aja, masih berantem aja. Berarti apa? Itu belajar tauhidnya nggak ada bekasannya, atau nggak paham, nggak ngerti. Fayajibu, maka wajib i'tiqadu, oleh meyakini, annahu ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala, yajuzu, boleh alih atasnya, haqqalkul khairi wa syari, menciptakan kebaikan dan keburukan, wa annahu, dan bahwasanya Allah ta'ala, la yaqau fi mulki, tidak terjadi pada kerajaan illa ma yuridu, kecuali apa yang kehendaki, wa annahu, dan bahwasanya Allah ta'ala, la yajibu, enggak wajib alih atasnya Allah ta'ala, li ibadi, bagi ambanya, fi'lus sholai wal asla'i, melakukan yang baik dan yang lebih baik. Enggak wajib atas Allah. Allah boleh melakukan yang baik, Allah boleh juga yang lebih baik. Allah boleh perbuat, semuanya boleh buat Allah. Enggak ada zalim buat Allah. Enggak zalim. Allah umpama ada orang yang taat, ya Masya Allah, anak muda, ganteng orangnya, sehat badannya, rajin sembahyangnya, ibadahnya rajin, orangnya pintar, akhlaknya mulia, umurnya pendek. Ada orang brengsek banget, umurnya panjang. Boleh gak buat Allah begitu? Boleh. Zolim gak sama Allah? Enggak. Emang kenapa? Karena punya Allah. Sama kita punya ayam. Ini ayam jago, Masya Allah, cakep banget, jenggernya tinggi bener, merah, cakep. Ya, Masya Allah, kukuruyuknya panjang banget, jam 3 udah bangun. Ini kadang manusia jam 3 belum bangun juga. Ini ayamnya udah bangun, orangnya belum bangun. Kukuruyuknya panjang. Satu lagi dia punya ayam, kagak ada kukuruyuknya, jenggernya pendek, ya. Ini ayam diem aja, jelek banget tampangnya. Lalu kita potong yang paling cakep, boleh apa kagak? Boleh. Emang kenapa? Punya kita, Allah begitu. Punya Allah, Allah pengen berbuat apa aja, hak Allah. Maka oleh karena itu, bye-bye-in Allah. Jaga hubungan baik kita kepada Allah, itu pokoknya. Walaupun semuanya terserah Allah. Kita kalau dibaik-baikin, baik apa enggak? Iya. Ya Allah. Wa annahu la yaqau fi mulki illa ma yuridu. Ya. Nah. Wa minhu, di antaranya, jawazu ru'yatillahi ta'ala bil absari fil akhirati ma'uku izalika. Boleh melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala di akhirat. Jadi nanti di akhirat kita dapat memandang Allah dengan mata kepala telanjang. Kelihatan. Jelas. Nikmat. Senang. Ma'uku izalika, serta terjadi demikian itu. Fayajibu, maka wajib hukumnya, i'tiqadu, oleh meyakini, annahu, bahwasanya Allah Ta'ala, yura, dapat dilihat, bil absari, dengan mata kepala, fil akhirati, ya, di akhirat, lil mu'minina, bagi orang-orang mukmin, bila muqabalatin, tanpa berhadapan. Ya, tanpa berhadapan. Tapi ngelihat, kalau berhadapan berarti Allah ada arahnya. Ini enggak. Ngelihat aja. Wajihatin, tanpa arah. Watahayuzin, ya, tanpa tahayuz,
ya, bergabung. Tayus itu masuk di dalamnya, di dalam sesuatu. Atau juga kita bisa artikan batas sisi. Wa ghairi dzalika, dan lain demikian. Wa minhu, di antaranya lagi, kaunu irsali rusuli bil jaizi, keadaan mengutus para rasul itu di antara bagian yang boleh fi haqqi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala. Fa wajib, maka wajib i'tiqadu, meyakini anna bahwa minal jaizi, di antara yang boleh fi haqqi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala, adalah irsala rusuli, mengutus rasul, min adama, dari Nabi Adam ila Muhammadin, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Jadi boleh Allah mengutus rasul, juga boleh Allah tidak mengutus rasul. Boleh Allah jadikan kiai di suatu kampung ustaz ataupun kagak, boleh. Jadi kalau begitu, kalau ada ulama di suatu kampung, itu Allah punya kehendak. Kita jangan benci kepada beliau, justru kita bersyukur dan mendukungnya. Kenapa? Karena yang melakukan itu Allah, sebagaimana Allah mengutus rasul. Rasul dan enggak ada penggantinya. Warasatul anbiya, siapa? Para ulama. Itu Allah yang angkatnya, yang kejat dia bisa. Masya Allah. Ada orang ngomong sama saya, yang namanya ustaz tuh bisa baca kitab. Dulu bisa, yang namanya ustaz, tapi sekarang siapa ini panggil ustaz? Ada orang ngomong sama saya begitu. Kalau enggak begitu, enggak. Emang begitu. Paling gagak seperti itu. Tapi sekarang udah umum, yang mana aja dah. Iya. Udah tua dikit dipanggil Pak Kiai. Sekarang begitu. Yang pinter enggak dipanggil. Zaman sekarang seperti itu. Jadi ukuran kiai udah pudar sekarang. Melihatnya seperti itu. Udah innalillah. Kalau kata guru saya Kiai Syarifuddin, kalau udah bisa fathul mu'in, kiai. Jangan Bukhari, fathul mu'in aja, kiai. Beliau sering mengatakan itu, dan saya sering mendengar itu. Mungkin beliau gregetan di zaman sekarang ya, mudah orang memanggilnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat.